Oke, assalamualaikum sobat The Kriuk, balik lagi di channel The Kriuk Fried Chicken. Nah, jadi kali ini saya lagi ada di kota Palembang, kota yang terkenal dengan empempeknya dan juga terkenal dengan ikon kotanya yang sangat ikonik, Jembatan Ampera. Nah, jadi ngapain sih saya ke Palembang? Jadi kali ini saya mau meliput mitra kita yang ada di Palembang. Penasaran dengan kisahnya? Yuk ikutin terus video kali ini. Bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Rico di Kriuk Fried Chicken. Ini yang ori. Oke, assalamualaikum sobat The Kriuk. Jadi di sebelah saya nih ada mitra The Kriuk yang pertama kali buka di Palembang. Bisa diperkenalkan Ibu? Halo, saya Kamelia. Saya The Kriuk pertama di Palembang dan ini adalah tante saya. Ibu Rokia. Ibu Rokia dan Ibu Kamel. Iya, betul. Nah, bisa diceritain nggak Bu, awal mulanya Bu Kamel menjadi mitra The Kriuk? Awal mula saya jadi mitra The Kriuk itu pertama saya lihat di YouTube itu review dari Tasya Atasya tentang fried chicken terenak di Indonesia. Jadi berbagai macam brand-brand fried chicken yang dia reviewkan dan akhirnya dapatlah tiga besar, salah satunya ialah The Kriuk. Nah, saat itu saya lagi pengen makan GoFood, saya pesanlah The Kriuk dan saya pengen coba bener nggak rasanya enak. Ternyata memang enak gitu dan harganya terjangkau. Dan dari situ, pada saat itu juga saya masih domisili di Tangerang, Mas. Dan saya ingin sekali suatu saat kalau saya pindah ke domisili, ke balik lagi ke kampung halaman, saya ingin buat bisnis The Kriuk. Dan alhamdulillah saya diberikan amanah untuk balik lagi ke daerah asal saya. Dan saya bisnis lah, saya bisnis The Kriuk, saya coba-coba untuk hubungin The Kriuk dari Instagram officialnya. Dan alhamdulillah jalannya lancar dan alhamdulillah bisa bisnis The Kriuk jadi mitranya gitu. Nah, berarti kan kalau latar belakang Ibu sendiri apa nih Bu? Apakah pengusaha juga atau pegawai atau PNS? Ya. Kalau latar belakang orang tua saya memang pengusaha kuliner, tapi kalau saya sendiri pekerjaan saya adalah sebagai karyawan salah satu penerbangan Indonesia BUMN dan saya adalah real 100% belum pernah berbisnis sama sekali. Bisnis sama sekali belum pernah dan saya real adalah karyawan biasa. Jadi karyawan yang berani buka bisnis ya? Iya, betul. Masya Allah. Iya. Oke. Nah, bisa diceritain nggak Bu Kamel, alasannya memilih menjadi mitra The Kriuk? Alasannya? Iya, membuka usaha gitu. Iya, salah satunya memang rasanya memang enak. Terus juga ada sertifikasi halal. Halal itu ya? Alhamdulillah saya seorang muslim, saya ingin sekali ada makanan yang ada sertifikasinya. Udah tenang. Halal, udah tenang jadinya. Dan dia mempunyai banyak varian. Jadi orang tidak bosan gitu akan The Kriuk, fried chicken ya. Banyak menunya ya? Banyak menunya gitu. Jadi kalau dia bosan dengan menu yang ayam, dia bisa coba ayam gepreknya atau? Betul. Ada kerdibo, apalagi ya Palembang ini kan mayoritas orangnya suka pedas ya. Jadi sukanya yang kayak The Kriuk, black pepper gitu kan. Terus juga ada sekarang ini lagi kekinian mozzarella gitu. Itu yang enak. Nah, kalau untuk bergabung menjadi mitra The Kriuk itu bisa diceritakan Bu prosesnya? Prosesnya memang dari awal memang saya lihat di YouTube dan saya langsung beli langsung kan, saya cobain langsung dan pertamanya memang saya hubungin dari Instagram, akhirnya langsung ke WhatsApp dan di situ intens banget saya tanya-tanya apapun dan alhamdulillahnya dia support banget UMKM dan ini asli dari Indonesia. Indonesia. Karya anak bangsa kan. Produk Indonesia. Iya, karya anak bangsa banget dan saya cinta banget dengan made in Indonesia kan gitu. Lokal banget Ibu. Iya, betul. Nah, terus juga kita kan lagi pandemi kayak gini kan harus memajukan UMKM ya. Betul sekali. Nah, terus juga saya cobain di situ, saya coba hubungin dan difasilitaskan dari itu peralatan masaknya, jualannya, banner dia, kita tuh udah disediain ready untuk jualan banget kan gitu. Jadi ya gak ada masalah. Alhamdulillah modalnya juga ada gitu kan, semua dipermudahkan oleh Allah. Ya sudah, akhirnya saya join dan sampai sekarang. Oke. Nah, kalau untuk prosesnya itu berapa lama Bu? Dari ngechat kemitraan kami, menghubungi kemitraan kami sampai jadi mitra, sampai siap berjualan.
kurang lebih sampai saya siap ready jualan, karena ada trainingnya juga ya, satu bulan lah. Satu bulan ya, kurang lebih bulan. Ya. Dan ada pengiriman juga kan? Betul. Okay. Karena ada surveinya juga, terus juga saya juga harus ikut training, gitu. Harus ada penginap juga satu minggu di Jakarta, karena saya domisili Palembang, gitu. Ya udah, saya ikutin semua prosedurnya, alhamdulillah satu bulan udah bisa. Kurang lebih satu bulan ya? Nah, berarti kan sebelum membuka bisnis ini, Ibu Kamel training dulu ya? Iya, betul. Berarti Ibu Kamel trainingnya di mana waktu itu? Trainingnya di Jakarta Timur. Jakarta Timur, ya. Oh di Condet ya? Iya di Condet, terus trainer saya Mas Pinsa. Mas Pinsa ya? Iya, itu kan Ibu berarti pertama kali ya Ibu ya, apa berbisnis kuliner? Apa sebelumnya pernah juga? Belum pernah, orang tua iya kalau bisnis kuliner. Cuman kalau untuk bisnis yang real saya langsung terjun, saya belum pernah. Baru ini saya coba, alhamdulillah, dan itu saya pilih juga ayam kan? Yang bahan baku yang semua orang bisa makan gitu. Nah itu untuk proses trainingnya gimana Bu? Mudah apa sulit Bu? Proses trainingnya itu pada saat itu saya ada teman juga, ada 3 orang, 2 cowok, 2 cewek, 1 cowok, dan itu prosesnya saya harus nginep di dekat Codet itu, di hotel, terus habis itu 1 minggu, jadi dari pagi sampai sore, itu saya pelajarin tentang bahan-bahan bakunya, terus juga potongan ayamnya, terus cara mengelolahnya, cara memanajemennya, terus hampir, dan semua itu saya lakukan 1 minggu itu. Dan alhamdulillah sih lancar. Alhamdulillah lancar ya. Dan lulus sih. Nggak ada kesulitan Bu ya? Nggak ada kesulitan? Nggak ada sih, nggak ada kesulitan alhamdulillah. Oke. Oke Bu, sekarang berarti harapannya apa nih Bu kalau untuk outlet Ibu sendiri? Oh, harapan saya bisa kerjasama dengan sebagai mitra, saya sebagai The Kriuk itu bisa bertahan lama, panjang, ya kan? Terus juga The Kriuk makin baik lagi, makin dan kita juga makin solid, saling kerjasama dengan tim gitu kan. Dan juga pastinya The Kriuk itu harus lebih enak dibandingkan fresh chicken-fresh chicken yang lain ya gitu. Yeah. Insya Allah. Dan alhamdulillah sih semuanya diterima oleh masyarakat Palembang. Warga Palembang berarti udah ini suka ya dengan The Kriuk ya? Alhamdulillah. Kita udah juga buka 2 cabang sih. 2 cabang ya? Iya. Oke. Okay, gitu. Siap. Nah kalau untuk harapan untuk manajemen The Kriuknya Bu, ada nggak kira-kira? Harapan saya sih ya tentu saja saya bisa kerjasama tadi ya, kerjasama dengan manajemen The Kriuk itu panjang, terus juga karena saya domisili ini di Palembang dan The Kriuknya ada di luar kota juga kan, semoga manajemen The Kriuk juga makin panjang, makin baik, makin solid, makin sukses tentunya. Amin, insya Allah. Sukses ya. Amin. Kalau sukses The Kriuk, manajemen kan sukses juga buat kita kan, gitu. Sama-sama sukses ya, antara sama manajemen sukses dan mitranya juga pastinya. Betul. Dan tentunya kita juga kan harusnya lagi pandemi kayak gini kan, prokes ya. Dan alhamdulillah The Kriuk itu manajemennya higienis banget. Gitu. Higienis ya, alhamdulillah. Oke, Bu Kamel, mungkin ada pesan dan kesan nih buat teman-teman yang nonton video kali ini atau calon mitra yang mungkin masih ragu untuk menjadi mitra The Kriuk. Kalau kesannya sangat baik banget gitu ya, sangat saya senang banget gitu, karena kan saya pertama kali berbisnis dan itu juga baik gitu kan, dari manajemen The Kriuknya juga welcome banget, apapun yang saya tanya dia bisa jawab, dan alhamdulillahnya kesannya sangat diterima oleh masyarakat Palembang khususnya kan, banyak varian, rasanya enak, sausnya juga pakai Del Monte gitu kan. Dan kalau untuk mitra yang ingin join ke The Kriuk jangan ragu lagi, kalau saya sih kemarin itu sudah saya rasain, saya banding-bandingin dengan merek lain dan itu The Kriuk memang the best sih. Gak usah ragu, memang enak rasanya pertama, terus juga dia ada brandnya juga sudah tersertifikasi halal, dan orangnya juga baik-baik gitu, mas-masnya baik-baik. Baik, gitu. Terima kasih. Jadi buat teman-teman yang pengen buka usaha kuliner dan di bisnis fried chicken atau pengen buka The Kriuk, bisa langsung join kemitraan aja nih. Jadi langsung nih dari testimoninya dari Bu Kamel sendiri. Benar ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Okay. Oh ya Bu, ini Ibu udah berapa lama ya Bu bergabung jadi mitra The Kriuk? Hampir 5 bulan sih Mas. Hampir 5 bulan hampir ya? 5 bulan. Hampir 5 bulan. Iya. Nah ini outletnya ada di mana aja Bu? Ibu udah punya 2 outlet kan? Iya, alhamdulillah saya ada 2 outlet, dibantu juga manajemen oleh kepercayaan saya, tante saya. Oh iya Bu. Terus juga di sini outletnya pertama kali di Demang Lebar Daun, Jalan Demang Lebar Daun, samping
daging martabakar tentunya martabak. Restoran makanan khas Palembang. Makanan khas Palembang yang ya. Tahu iya martabakar kan. Terus juga strategis banget karena dekat Hotel Amaris, terus juga jangkauannya juga bisa pakai LRT, LRT Demang, terus juga pakai busway bisa, terus juga sekarang juga kita memfasilitaskan GrabFood sama GoFood. Dan cabang kedua lagi ada di Jalan Sukabangun 2 di Soak ya, Cak ya. Nah, oh, jadi buat teman-teman warga Palembang bisa langsung mampir aja ke Hotel The Creek yang ada di Palembang ya. Betul. Dan aksesnya juga udah mudah-mudah banget mudah ya. Banget. Udah pesan online juga bisa. Betul. Jadi nggak ada alasan lagi nggak nyobain The Creek. Bener nggak, Bu? Betul, betul. Kalau untuk jam buka tutupnya, Bu? Oh, jam buka kalau untuk di Demang Lebar Daun ini kan karena pusat ya, kita dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Tapi kalau di Soa, di cabang kami satunya lagi, itu di jam 10 sampai jam 5. Jam 10. Gitu. Oke, jadi catat teman-teman ya, buat yang mau order, bisa dilihat jam ordernya ya. Iya, oke. Betul. Nah, kalau untuk penjualannya nih, Bu. Udah berapa ekor nih, Bu, dari dua outlet Ibu nih? Iya. Kalau untuk Palembang, karena kita masih 5 bulan itu, alhamdulillah sih masih 9-10 ekor aja, Mas. Satu outlet? Satu outlet, gitu. Nah, satu outletnya lagi itu bisa 3-5. Berarti rata-rata 15 ekor ya? 15 ekor, alhamdulillah, gitu. Semoga kedepannya bisa tambah lagi ya? Alhamdulillah. Bisa 30, amin, 50, amin, hingga 100 ekor sehari, Bu ya? Amin. Amin. Oke, Bu. Ibu punya nggak pengalaman menarik nih, Bu, selama menjual di Kriuk nih, Bu? Pengalaman yang menarik banyak sih, Mas. Salah satunya ialah orang Palembang ini kan cenderungnya ya taunya makan ayam itu kan posisinya dada, paha, kayak gitu ya. Daging-dagingan. Kayak gitu. Nah, sedangkan kita ini, brand The Creek ini mencoba untuk memperkenalkan semua bagian-bagian ayam itu kita masak gitu kan. Jadi enak rasanya tentunya. Pertama itu dari ceker, dari usus, dari kulit. Kalau nggak mau yang berlemak-lemak, ada yang sate, ada kipok. Oh, ada sate fillet itu ya. Iya, fillet-filletnya gitu kan. Orangnya sukanya maunya kan lebih ke daging ya, kayak betul. Gitu. Nah, bisa ambil dari situ gitu. Okay. Terus juga pesan mereka sih, enak-enak ya rasanya kayak gitu kan, dan tentunya kan The Creek ini kan kriuknya Indonesia ya. Iya, jagonya kriuk. Iya, jagonya. Jadi rasanya memang kriuk, memang ada khasnya kriuk sih. Itu yang bedanya. Jadi untuk warga Palembang, untuk dapetin fried chicken yang enak, itu bisa cobain The Creek dengan harga yang terjangkau, Bu ya. Mulai berapa, Bu, harganya? Mulai ya 5.000. 5.000 ya. Iya, 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 iya. Oke, terima kasih Bu Kamel dan Ibu Pia. Iya, atas wawancaranya lah ya, seputar sharing tentang pengalamannya menjadi mitra The Creek. Yeah. Nah, sebelum kita tutup, kita jargonnya The Creek dulu. Yeah. Biar tambah semangat. Iya, oke dong. Okay. The Creek, jagonya Creek asli Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, terima kasih, Bu. Mas. Oke, gimana? Udah nonton videonya? Semoga teman-teman yang nonton bisa mendapatkan inspirasi ya. Nah, buat kamu yang mau join kemitraan The Creek, bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Yang belum nyobain The Creek, bisa langsung cobain. The Creek, jagonya Creek, asli Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.